Hai, apa khabar anak-anak? Cikgu harap awak semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Okey. Jom belajar bersama Cikgu Wan. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 2, Unit 6, Berat Menjadi Ringan, tajuk kata adjektif ukuran. Dan kita juga akan menggunakan buku teks di muka surat 38. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita tengok standard kandungan bagi tajuk ini iaitu 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran kita pula itu 5.1.3 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif ukuran mengikut konteks. Dan objektif kita pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif ukuran dengan betul. Baiklah anak-anak, mari kita mengenal pasti dan mengetahui apa itu kata adjektif ukuran. Okey. Kata adjektif ukuran ialah kata yang menerangkan ukuran sesuatu kata nama seperti tebal, luas, panjang, pendek dan lain-lain ukuran lagi. Okey. Mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata adjektif ukuran. Okey, mari kita lihat ayat yang pertama. Ali tinggal di rumah besar itu. Ayat yang kedua. Jambatan yang panjang itu baru siap dibina. Contoh ayat yang ketiga, kayu itu menjadi pendek setelah dipotong oleh ayah. Okey anak-anak, mari kita lihat sama-sama. Tulisan yang berwarna merah dan bergaris itu iaitu besar, panjang dan pendek merupakan kata adjektif ukuran. Contoh, ayat yang pertama, besar. Besar merupakan kata adjektif ukuran kepada kata nama rumah. Rumah besar. Bagi contoh yang kedua, panjang. Panjang merupakan kata adjektif ukuran bagi kata nama jambatan. Jambatan yang panjang itu. Okay, bagi contoh yang ketiga, perkataan pendek. Pendek merupakan kata adjektif ukuran bagi kata nama kayu. Okay. Baiklah anak-anak. Kita teruskan lagi. Okey. Dengan menggunakan buku teks Bahasa Melayu. Okey. Anak-anak semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu halaman 38. Anak-anak, mari kita sama-sama baca petikan yang terdapat dalam muka surat 38 buku teks ya. Okay. Kita baca bersama-sama. Kata adjektif ukuran, tajuk berat menjadi ringan. Ayah Hana
membantu Hana dan kawan-kawannya membina perpustakaan mini di kelas Hana. Perpustakaan itu di sudut kelas Hana. Pada hari Minggu, ayah Hana dan kawan-kawan Hana mula bekerja. Ayah Hana memaku kayu yang panjang untuk dijadikan rak buku. Yahya dan Yonghan menampal kertas warna yang nipis pada dinding. Hana dan Lageswari pula, di sini kita diminta untuk melengkapkan cerita. Sebelum kita melengkapkan cerita, mari sama-sama kita kenal pasti kata adjektif ukuran yang terdapat dalam gambar tersebut. Mari sama-sama ya. Okey, baiklah anak-anak, mari kita sama-sama perhatikan gambar tersebut. Okey, awak fikir di manakah aktiviti ini dilakukan? Ya, betul. Aktiviti ini dilakukan di sekolah, iaitu di kelas Hana. Apa yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang bergotong royong membina perpustakaan mini di kelas Hana. Ya, pandai. Okay, awak tengok aktiviti yang sedang dilakukan oleh mereka. Apakah antara aktiviti tersebut? Ya, ada yang sedang, kalau awak tengok gambar tu, ada yang sedang mengangkat almari. Ada yang sedang memaku kayu. Ada yang sedang menampal kertas warna. Ada yang sedang membawa buku, ya, membawa buku menggunakan apa tu? Ya, troli, pandai. Dan ada yang sedang menyusun pokok-pokok. Okey, baiklah anak-anak. Kalau awak tengok dalam gambar tu, ada perkataan yang berwarna merah. Mari kita sama-sama sebut perkataan itu. Okey. Antaranya tinggi, nipis, pendek, renek, tebal dan panjang. Ya, pandai. Okey, kita sebut sebut lagi sekali perkataan yang berwarna merah tu, iaitu tinggi, nipis, pendek, renek, tebal dan panjang. Ya, okey, kalau awak tahu apa kaitannya perkataan tersebut dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini? Ya, pandai pun. Perkataan tersebut, ya, yang tinggi yang kita nyatakan tadi itu merupakan kata adjektif ukuran. Ya, apa tu kata adjektif ukuran? Ya, kata adjektif ukuran ialah kata yang menerangkan ukuran sesuatu kata nama. Contohnya awak tengok tinggi. Apa yang tinggi? Ya, tinggi merupakan kata adjektif ukuran bagi almari. Jadi, almari yang tinggi. Kalau awak tengok nipis. Apa yang nipis tu? Nipis tu merupakan kata adjektif ukuran bagi kertas warna.
Ya, kalau awak tengok tu, dalam petikan ada tuliskan Yahya dan Yonghan menampal kertas warna yang nipis pada dinding. Jadi, nipis tu merupakan kata adjektif ukuran bagi kertas warna tersebut. Cuba awak tengok renek. Perkataan renek tu untuk apa tu? Kata adjektif ukuran bagi apa? Ya, pandai. Bagi pokok-pokok tu. Tengok lagi. Kayu. Perkataan pendek tu. Pendek tu kata adjektif ukuran untuk apa? Ya, kayu. Tebal. Ya, pandai itu kata adjektif ukuran bagi buku. Kemudian awak tengok perkataan panjang. Kata adjektif ukuran untuk apa tu? Ya, pandai. Untukkah? Kayu juga. Kalau awak tengok kat situ, ada kayu yang panjang dan ada kayu yang pendek. Jadi, anak-anak, kita diminta untuk melengkapkan cerita yang terdapat dalam gambar tu menggunakan kata adjektif ukuran. Boleh tak? Okey, mari sama-sama ya kita bina dan lengkapkan cerita tersebut. Baiklah anak-anak, mari kita baca ayat yang kita bina menggunakan kata adjektif ukuran yang terdapat dalam gambar tersebut ya. Okey, ni kita sambung dari perenggan yang ketiga tu. Okey, mari kita baca. Hana dan Lageswari pula menyusun pokok-pokok yang renyah itu supaya kelas kelihatan ceria. Ayah Hana juga menggunakan kayu yang pendek itu untuk dicantum menjadi rak buku. Raju dan Ahmad pula sedang mengangkat almari yang tinggi untuk diletakkan di sudut kelas. Chan pula membawa buku yang tebal itu menggunakan troli untuk disusun di atas rak kayu itu nanti. Baiklah anak-anak, kerja rumah awak pada hari ini, awak kena menulis semula petikan yang terdapat dalam buku teks muka surat 38 tu. Awak tulis dari awal, dari perenggan pertama, diikuti dengan perenggan kedua dan perenggan ketiga. Perenggan ketiga tu awak perlu bina ayat sendiri menggunakan kata adjektif ukuran untuk melengkapkan cerita. Okey, baiklah. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kesihatan dan juga keselamatan. Semoga kita berjumpa di lain masa dalam kelas yang seterusnya. Bye. Terima kasih.